Ini ada ruang apa lagi nih guys? Nah ini ada pintu lagi. Udah gelap nih guys. Tuh guys, suasananya udah bener-bener malam pertama bro. Hai sayang. Ih gelap sayang. Hai. Ini adalah vlog malam pertama. Ini nanti pagi kamu bangun nak. Iya dong. Oke guys, kita mau tidur dulu ya. Love you, thank you guys. Love you guys, thank you semua buat malam ini. Oke guys, bye bye. Aku dulu ngelihat vlognya Arafi sama Teh Gigi di kasur, bisa kita nggak bisa sekarang bisa. Oke guys, setelah ini nggak boleh di videoin lagi ya. Bye bye, muah, love you guys. Good morning guys. Istri aku mana ya? Ini istri aku guys. Oke, rambut kok kelihatan? Kelihatan, jangan dong. Yaudah guys, ya kan lagi ntar kalau punya anak gini guys, kira-kira. Oke, papa mama udah mau makan. Jadi kalian semua harus makan bersama ya. Nih, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas. Nanti di sono ada ujung 12. Oke, anak-anak makan ya. Berarti ini aja nih saya 3 meja loh digabungin. Berarti kita kalau anaknya ada 15, berarti berapa? 4 meja. Hah? Agak banyak ya. Yaudah guys, ini juga berarti tempat meja makannya harus sebesar ini sayang, ruang iya, meja makannya bener, tuh sebesar ruang ini. Meja makannya segede gini guys. Kan banyak anak ojek rezeki. Makin ya, banyak anak biasanya rumahnya makin besar. Amin. Wah. Dapat. Ini ibadah guys. Ibadah. Sama istri ibadah guys. Aduh, ini benar-benar malam pertama. Ini hari pertama aku jadi suami dan dia jadi istri. Dan hari pertama pas sutri ini kita akan kerjanya langsung bareng. Betul sekali. Karena aku kayaknya lebih suka apa-apa kerjanya bareng deh. Iya emang itu lebih kayak jadi ih ada yang mending gitu kan. Sebelum aku misalnya jadi suami istri, nah aku misalnya habis acara besar juga aku tetap kerja tapi kerjanya sendiri. Pas tunangan kayak cuman acaranya kok undangannya. Enggak, ya udah undangan misalnya kerjanya bareng nih atau rel tapi kayak masih ya udah deh atau rel doang gitu. Pasalnya udah suami istri, abis kerja, capek, pulang tapi berdua. sama suami itu. Nah itu udah, capeknya tuh hilang gitu. Kalau waktu itu tuh harus nganterin pulang dulu. Capek. Terus abis itu ribut, sekarang mah gak usah nganterin pulang. Gak dianterin pulang lagi. Kasian gak dianterin pulang. Tuh guys, sekarang dianterin pulangnya ke kamar sendiri. Tuh kan udah yang ganggu saya. Jangan ganggu saya lagi pacaran. Enggak. Torik. Kita kunci sih. Kamu istung deh. Enggak masa kita mau digangguin. Iya. Dan mau deh. Ini bukan nih. Lihat punya. Hey, jangan gangguin kita lagi honeymoon ya. Kalian ikut honeymoon ya? Pengen. Gak bisa, sekarang kita lagi first day quality time, jangan digangguin. Banyak yang gangguin saya. Udah kita tidur sini aja. Nah, ini kita nggak boleh digangguin. Apa? Kenapa kamu nggak buka pintu apa? Tidak, kamu ke kamar sebelah aja ada Jiel. Itu ke depan. Pas Sutri loh ini. Dapat pahala kan Feng? Iya, suami kamu mana? Ibadah gimana Feng? Oh, kemarin kamu ibadah ya sama? Iya, itu lah. Nah, kamu ikut ibadah. Ini aku mau ibadah dulu. Dapat pahala. Tarik, gimana? Tarik lagi.